Ya Tuhan, sebenarnya kenapa lagi sih ini? Waktu semuanya susah, malah ditambah sama potongan gaji lagi. Bujita yang aku harapin gak ada. Karena situasi COVID, sepertinya untuk kenaikan gaji kamu mungkin bisa sangat kecil. Malah yang ada, solusi dari Anggir. Gimana kalau kita apain? Ya, uang itu masuk ke kita sebagian aja, nggak usah banyak-banyak. Kita nggak usah kok, itu cuma ya kecil, yang penting bisa untuk gaji kita yang kepotong. Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku saat seperti ini? Kenapa engkau biarkan aku berjalan sendiri? Kenapa ya Tuhan? Begitulah manusia, Bu. Terkadang iman kita kuat, tapi daging kita lemah. Aduh, gue kenapa sih? Enggak. Gue gak boleh gini terus. Tuhan, aku mengucap syukur atas kasih-Mu bagiku. Terima kasih untuk penjagaan dan penyertaan-Mu. Terima kasih untuk gak henti-hentinya memanggilku kembali saat aku mulai berbalik arah dari penemu. Tenggelam dan bersandar dalam pergumulan dan pengertianku sendiri. Tetapi engkau masih menunggu kembali dengan apa adanya. Tak peduli hari-hariku ke depan, aku dapat terus menjadi serupa seperti gambaranmu. Agar dimanapun aku berada, apapun yang aku perbuat dan perkatakan, sesuai dengan kehendak-Mu dan kasih-Mu, sehingga namamu sajalah yang dimuliakan. Ajar aku untuk selalu bersyukur atas apa yang aku miliki dan yang aku lalui saat ini. Selalu beriman, memiliki kasih serta pengharapan kepada-Mu saja. Terpujilah namamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Kembali kita bertemu lagi di dalam renungan tengah minggu. Dan kali ini kita tetap terus berharap di dalam memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Sungguh satu sukacita bersama di dalam Tuhan ketika Tuhan masih boleh memberikan kekuatan bagi kita sekalian untuk terus berkarya memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, dalam masa-masa Prapaskah tentunya ada begitu banyak kesiapan-kesiapan yang umat Tuhan lakukan, termasuk kita lakukan untuk apa? Untuk menyambut Paskah, Saudara. Dan biasanya momen yang paling sering kali umat Tuhan hayati dalam masa Paskah itu adalah mulai dari Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah tentunya saudara-saudara. Bapak-Ibu Saudara, namun satu hal terpenting tapi jarang sekali dihayati oleh umat Tuhan adalah Sabtu Sunyi, yaitu penghayatan
saat dimana tubuh Yesus terbaring di dalam makam, dan artinya ada fase dimana Yesus berada di dalam dunia orang mati, saudara. Dan untuk itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan. Kita buka dari Injil Markus pasal 15 ayat 42 sampai dengan ayat 47. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati, maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus melihat di mana Yesus dibaringkan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Sabtu Sunyi boleh dikatakan bahwa ini merupakan kegenapan Yesus sebagai manusia, di mana dia telah dilahirkan, dia melayani, dia berkarya, bahkan dia harus menderita, saudara-saudara, hingga sampai dia mengalami kematian sebagai bentuk, sebagai wujud karya penyelamatan umat manusia. Dan bukan cuma itu, saudara kasih di dalam Tuhan, ia juga mengalami yang namanya siksaan, yang namanya kesengsaraan yang begitu luar biasa, saudara. Nah, sekarang pertanyaan sederhananya buat kita, saudara, yang telah memperoleh keselamatan itu, saudara-saudara. Beranikah kita sebagai orang yang diselamatkan, sebagai orang yang telah dimenangkan untuk hidup setia kepada Tuhan, setia kepada Yesus, setia kepada Dia? Bersediakah kita, saudara? Atau justru kita selalu dengan gampangnya meninggalkan Tuhan, dengan mudahnya mengkhianati Tuhan, dengan sekian seri alasan kita untuk meninggalkan Dia? Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang sebenarnya menjadi perenungan kita di Sabtu Sunyi ini, saudara. Dengan harapan iman kita, maka akan ada yang namanya kemenangan, kelegaan, dan kesukacitaan yang terus menyertai dalam peristiwa sesulit apapun dalam hidup kita ini, saudara. Kita sangat mengimani itu. Nah, inilah, saudara, sungguh-sungguh kita begitu antusiasnya, kalau mau jujur, saudara, begitu antusiasnya saat hendak menyambut kebangkitan Kristus, merayakan Paskah. Namun pernahkah saudara kasih di dalam Tuhan merenungkan bahwa sesungguhnya ada satu bagian seperti yang saya maksudkan di awal tadi, saudara-saudara, bahwa di mana Yesus mengalami keberadaannya di antara orang mati, dan dia harus mengalami itu karena apa, saudara? Pernahkah kita menghayati itu? Pernahkah kita merenungkan itu, saudara? Pernahkah kita bertanya kenapa Yesus harus mengalami itu? Dia mengalami itu karena perbuatan dan sikap kita sebagai manusia. Dan itulah yang dinamakan peristiwa Sabtu Sunyi, saudara-saudara. Sebuah kesunyian, sebuah kehampaan, sebuah keheningan, kesepian, saudara-saudara. Untuk itulah, saudara kasih di dalam Tuhan, mari kita hayati bersama-sama mengenai Sabtu Sunyi dalam hidup kita. Seperti yang kita tahu, bahwa sebelum menjelang penyaliban, Yesus mengajak para murid-muridnya untuk berdoa. Dan di tengah-tengah Yesus berdoa, saudara, apa sih yang para murid lakukan? Didapatinya murid-muridnya sedang tertidur, saudara. Yesus terkejut. Lalu Yesus menegur mereka, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam saja dengan aku?
Kenapa Yesus mengatakan demikian, saudara? Apa alasan Yesus menegur para murid seperti itu, saudara? Yesus mengingatkan kepada mereka sebagai murid, jika roh manusia itu penurut, sangat penurut, saudara. Artinya mudah untuk mengikuti kedagingan kita sekalipun, saudara. Roh manusia memang cenderung untuk tunduk kepada keinginan daging daripada keinginan Roh Kudus. Itu yang menjadi poin penting untuk kita hayati bersama, saudara. Dan kenapa itu gampang sekali, saudara, terjadi? Hal itu bisa terjadi karena apa? Karena dosa yang sudah menguasai daging. Dan setiap orang yang hidup menurut daging hanya selalu memikirkan hal-hal yang dari daging saja, saudara. Selalu memuaskan kedagingan saja. Selalu ingin mengenakan kedagingan saja. Selalu ingin membuat nyaman kedagingan saja, saudara. Dan untuk itulah, saudara, kasih di dalam Tuhan. Yesus menegur para murid-muridnya untuk senantiasa waspada, untuk senantiasa berjaga-jaga, terlebih mengingatkan untuk mau berdoa supaya mereka jangan sampai jatuh ke dalam pencobaan. Untuk itulah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berproses dalam suasana Sabtu Sunyi, artinya hidup dalam kesunyian, saudara. Saat pergumulan yang berat datang menghampiri hidup kita, saudara-saudara, itu rasa-rasanya harapan kita itu hilang, saudara. Harapan itu sirna, saudara. Dan disinilah, saudara, kematian Kristus terjadi dalam kehidupan kita saat terbentur dengan situasi-situasi, dengan keadaan-keadaan sulit. Seperti yang kita saksikan tadi di dalam drama singkat. Saat menghadapi pergumulan gak gampang, saudara. Saat menghadapi kesulitan gak gampang. Seolah-olah rasanya harapan itu hilang, saudara. Dan disitulah kita merasakan, menghayati bagaimana suasana yang begitu sunyi, suasana yang begitu hampa. Dan Yesus pun mengalami itu, saudara. Dan kemudian, saudara-saudara, di hari-hari selanjutnya, kita lewati dengan kesedihan. Kita lewati dengan kegalauan. Kita lewati dengan keterbebanan. Seperti suasana kesunyian yang rasanya tiada berakhir. Tapi disitulah ada satu pengharapan, saudara. Dan kalau kita mau bertanya, berapa banyak orang di luar sana yang hanya terhenti pada fase kehidupan seperti itu? Kegalauan, kesepian, kehampaan tanpa ada harapan. Maukah kita ada di fase itu? Tentu tidak, saudara. Untuk itu saat kita menghayati fase Sabtu Sunyi, kita sungguh sangat terkagum dengan kuasa Tuhan yang mampu melewati itu. Jadi marilah, saudara, kita terus belajar untuk selalu bersyukur. Kita terus belajar bukan hanya sekedar menghayati, saudara-saudara. Bersyukur atas apa yang kita miliki, bersyukur dengan apa yang telah kita lewati. Tetap selalu beriman, mengasihi, dan senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, yang menang bagi kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Ya.